Terus kalau ibu udah memutih ini buat siapa, Bu? Buat dijual. Kenapa harus bekas orang, Bu? Ya kan gak punya kebun kalau bukan bekas orang. Ibu ngejual ini berapa, Bu? Ngejual ini 5.000. 5.000? Lagi apa? Lagi memungutin ubi. Memungutin ubi? Iya. Kenapa nggak langsung dari pohonnya, Bu? Kan ini bekas orang. Ibu? Ini? Bu, kenapa Ibu memungutin? Nanti kalau dimarahin sama orang yang punya gimana, Bu? Kan bilang dulu sama orangnya. Terus kalau Ibu udah memungutin ini buat siapa, Bu? Buat dijual. Ibu dijual? Iya. Ibu ngejual ini berapa, Bu? Ngejual ini 5.000. 5.000? Iya. Kenapa harus bekas orang, Bu? Ya kan gak punya kebun kalau bukan bekas orang. Ibu gak ada pekerjaan? Tidak. Cuma ini mungkin ubi. Enggak, jangan kotor, Neng. Enggak apa-apa, Bu. Kan aku di sini mudah-mudahan bisa ngeringanin beban Ibu ya, Bu ya. Iya, dengan membantu ya, Ibu. Neng. Tapi maaf ya kalau saya dan teman-teman ganggu Ibu ya. Iya, enggak apa-apa. Ibu, saya boleh tahu enggak Bapak di mana? Bapak di sana di kebun singkong. Mau ke Bapak? Boleh. Ambil dulu ini ya, Neng. Oh iya, bentar. Iya. Aku bantuin ya, Bu ya. Iya, boleh. Enggak kotor kan? Enggak apa-apa, Bu. Bu, kalau ini busuk enggak ya, Bu? Mana? Busuk, Neng. Busuk. Jadi harus yang bagus. Tapi di sini semuanya jarang ada yang bagus, Bu. Oh, kadangnya busuk. Luarnya bagus, dalamnya busuk. Gak ada uang buat belinya, Neng. Ibu, saya bantuin. Bu. Bilang ke Bapak. Ayo, Bu. Ibu gak berat, Bu. Enggak. Ini Bapak lagi nyangkul apa? Buat tanam, buat nanam singkong. Oh, nanam singkong. Ini ditaruh aja dulu ya, Bu. Iya. Nanti Ibu keberatan. Saya boleh bantu Bapak nyangkul nggak? Jangan, Neng. Nggak apa-apa. Sakit tangannya. Nggak apa-apa, Pak. Boleh kan? Ya, boleh sih. Aduh. Waduh. Cuma tinggal buat bapaknya doang. Mau kita beres. Oh, jadi tinggal dicabutin aja ya? Ya, rumput-rumputnya, Neng. Rumput-rumputnya. Bapak setiap hari kerja ini? Hari Jumat doang libur. Hari Jumat tuh empat libur. Di sini. Oh iya. Bapak. Ya. Bapak itu kaki dan tangannya kenapa? Jatuh, Neng, waktu naik motor apa? Apa aja, Pak, yang luka? Ini kakinya apa? Ampun, Pak. Kok bisa jatuh, Pak? Nggak ada yang nolongin ya, Pak? Nggak ada. Untung nggak patah, Pak. Bapak lagi kayak gini sakit-sakitan, kenapa Bapak tetap kerja? Kan buat makan istri sama anak Bapak. Sabar ya, Pak, ya. Iya, Neng. Tapi Bapak masih kuat. Masih kuat. Atau enggak, Bapak duduk kaya aja biar aku yang ikut bantu ini nyabutin. Maaf, Neng, kotor ntar. Nanti lukanya kena, Pak.
Udah biarin, bapak juga masih kuat kok. Ini udah gak ada yang perlu dicangkul kan, Bu? Gak ada, udah. Ibu, gimana singkongnya hari ini? Dapat banyak? Alhamdulillah, Neng, banyak. Alhamdulillah ya, Pak. Ibu sekarang dapat singkongnya banyak. Dan hari ini mudah-mudahan Ibu bisa terbantu dengan adanya aku. Tapi gimana kalau besok, Bu? Gak tahu besok. Apalagi Bapak kan lagi sakit kakinya. Bisa kuat makan juga. Pasti Ibu kerjanya lebih keras lagi ya kalau besok. Dari mana lagi? Kalau bukan dari Ubi. Masuk ke dalam. Iya, Pak. Ayo, Neng, masuk, Neng. Ini cangkulnya. Ayo, Neng, masuk. Ini ternyata rumah Pak Wawan. Ternyata rumah ini bukan dari tembok. Ternyata dari bambu. Banyak tambalan bambu-bambu yang rusak. Ya Tuhan, aku bisa merasakan seperti apa jadi mereka. Permisi. Ya, masuk. Ibu, iya. Kenapa diterpal, Bu? Kan takut ada itu, ular masuk, biasanya suka masuk ke atas. Banyak lama. Dingin pasti ya, Bu ya. Adanya lagi belajar apa? Matika. Adanya sekolah. Kelas berapa? Kelas 4. Cantik. Ibu, aku mau nanya, ya. Ibu penghasilannya berapa sehari? Saya 95. Kalau itu kalau misalkan ubinya 100.000. 50.000. Apa cukup untuk biaya ini? Dibilang cukup ya, dicukup-cukupin aja. Isi terpal, kamar ukuran kecil, tempat mereka tidur bersama, tanpa jendela, tanpa pintu, hanya bilik bambu yang bisa menghangatkan mereka ketika suasana dingin atau hujan. Makan anak-anak mana? Nih, ayo makan. Nah, ya? Itu pengharapan apaan? Iya, ini Bu, mohon maaf, ini saya akan jelasin ya Bu. Jadi karena saya traveler blogger, kamera ini adalah untuk saya upload nanti gambar-gambarnya, videonya saya ambil. Nanti mau saya upload. Iya, saya tuh tadi jalan-jalan di daerah Cisarua Megamendung sini ya Bu ya. Udah sempat kemana-mana.
Wah, indah banget ya. Yuk, kalau mau makan silakan lo makan. Makan. Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita bersama. Kenapa kamu malu? Waalaikumsalam. Sini makan, sayang. Aduh. Iya, aduh. Tadi Kak Ade makan telurnya, tapi masih ada telurnya. Pakai piring apa? Ada piring lagi nggak? Itu tuh piring yang merah. Ini nih ada piring yang ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu. Melihat ketegaran ibu, membuat saya tidak akan pernah putus asa dalam menghadapi hidup ini. Saya juga berterima kasih sudah diberikan makan malam. Padahal ibu tidak kenal dengan saya. Mungkin inilah buah kesabaran dari ibu. Anda terima kasih, sayang. Rizki, selamat rumah Anda akan kembali. Terima kasih. Luar biasa para tetangga Pak Wawan, bukan hanya membantu doa, tapi tim kami juga dibantu selama pembangunan rumah Pak Wawan. Mudah-mudahan berkah akan selalu dilimpahkan. Amin. Bukan hanya kepada keluarga Pak Wawan, tapi kepada seluruh kampung ini. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mohon sekali lagi bantuannya. Kita akan sama-sama buka tirainya. Bantu saya untuk menghitung dan membuka tirainya. Ya? Yuk, Pak, Bu, kita balik badan. Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Buka tirainya.
Assalamualaikum. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Di kamar ini Ega dan juga Ridwan bisa sama-sama belajar ya nak ya, gapai ilmu setinggi-tingginya. Ridwan, hadir-hadir dari tim kami, dan ini untuk Ega. Maaf. Iya, mohon maaf, sepertinya terbalik. Iya, ini buat Ridwan dan ini buat Ega. Alhamdulillah. Ya, di dalam tas ini bisa dibuka isinya sayang, pintar. Kasih lihat ada apa nak? Alhamdulillah sudah ada perlengkapan semuanya. Buku tulis, ada buku gambar, ada rautan, pensil, pulpen, ya lengkap semuanya. Bilang apa sama Allah? Makasih. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ibu sebelah sini. Ya. Bapak boleh sebelah sini. Ya, adik-adik sebelah sini sayang, pintar cantik. Nah, ibu sekarang sudah ada televisi, ya. Mudah-mudahan televisi ini bisa menghibur ibu dan juga bapak serta anak Allah. Ya. Ibu ikut saya ya, Bu ya, kita sebelah sini. Ibu, meja makan ini pastinya kami berikan untuk ibu dan bapak. Sama-sama ibu. Ibu, kemarin waktu saya datang, saya lihat ibu lagi masak ya. Di tungku. Terus ibu bilang, apinya kebesaran. Saya gak ngerti ngecilin apinya. Saya melihat begitu bahaya. Ibu memasak dengan membakar api di tungku dengan kayu. Saya takut rumahnya kebakar. Tapi sekarang ibu sudah punya kompor. Ya ibu, pak, mungkin dengan kulkas ini ibu dan bapak bisa memiliki usaha yang lain. Bisa berjualan es atau apapun. Kulkas ini baru kami berikan untuk bapak dan juga ibu. Semoga bermanfaat ibu ya. Sama-sama ibu. Saya ingin memberikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada modal usaha sebesar 1 juta rupiah. Kasih Allah. Alhamdulillah.